Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Honey Love TV. Kali ini kita berada di sebuah masjid yang berbentuk Ka'bah, tepatnya di daerah Kalijati Timur, Kabupaten Subang. Ini sangat unik sekali. Saya tertarik dengan arsiteknya berbentuk Ka'bah, luar biasa. Ini area di sekitar masjid. Dan ini juga pintu masuk. Jadi kalau kalian lewat jalan Kalijati pasti akan menemui masjid yang berbentuk Ka'bah. Oh ya, untuk tanah masjid ini, ini ada bukti dari tanah wakaf keluarga besar Haji Jannah Kalijati pada tanggal 1 Juli 2016. Sangat luar biasa. Nanti kita akan masuk ke dalam, seperti apa di dalamnya. Ya, di sini juga terdapat sebuah makam Nabi Ibrahim, persis dengan aslinya. Tuh, di dalamnya juga ada telapak kaki. Sangat luar biasa masjid ini, persis dengan di Ka'bah Mekah. Baik, kita akan ke Hajar Aswad, sepertinya ada di pojok. Ini pintu masuknya. Ya, inilah Hajar Aswad. Seperti di Ka'bah Mekah. Nah. Lebih jelasnya. Jadi kalau kalian pengen tahu Hajar Aswad, ya bisa berkunjung di Kalijati. Ini halaman samping. Jadi Masjid At-Thayyibah ini sangat luar biasa dan berbentuk seperti Ka'bah. Dan ini di area sekitar Masjid At-Thayyibah. Ya, kita seperti keliling-keliling di sebuah masjid berbentuk Ka'bah. Ini masih dalam kondisi masih baru. Ini mungkin tempat peristirahatan. Ya, memang nggak cukup luas sekali sih. Paling berapa
meter, tapi cukuplah untuk didirikannya masjid. Ya, tampak jelas sama. Dan bentuk masjid ini ya seperti ada kain kiswahnya penutup Ka'bah. Sangat luar biasa. Oke, sampai di sini untuk investigasi tentang masjid berbentuk Ka'bah yaitu Masjid At-Thayyibah. Dan bagi kalian yang belum pernah ke sini boleh berkunjung untuk merasakan gimana kondisi di Masjid At-Thayyibah yang berbentuk Ka'bah. Sangat luar biasa. Demikian investigasi. Jangan lupa like subscribe-nya di channel Honey Love TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.